Meskipun sedikit bisa tersenyum lega dengan naiknya harga cabai hingga Rp80.000 untuk jenis cabai rawit merah yang sempat anjlok pada tahun 2020 lalu hingga Rp10.000 per kilogramnya. Kini petani dihadapkan dengan cabai yang diserang hama. Mulai dari busuk buah dan tanaman mati akibat terlalu banyak curah hujan. Hal ini sangat berdampak pada hasil panen petani. Dari 1 hektar lahan yang sekali panen bisa menghasilkan hingga 0,5 ton, saat ini paling maksimal hanya menghasilkan 150 kg saja. Itu pun harus dipetik muda untuk menghindari cabai yang rontok akibat hama ini. Salah satu petani di Subak Gel-Gel Klungkung, Wayan Suja, mengaku kesulitan menghadapi hama dan virus. Selain kendala hama, petani juga kesulitan mendapatkan pupuk lantaran khusus untuk pupuk bersubsidi sudah dijatah dari pemerintah dan tidak diberikan untuk membeli lebih. Untuk 25 are, hanya mendapatkan 2 sak pupuk saja. Sisanya, petani terpaksa menggunakan pupuk organik. Nah, gini napi dana? Cuaca. Cuaca ini king, tetap mau. Busuk memang ya? Busuknya hilang, mungkin ini hujan panas gini. Tapi gini kuatnya hujan ini. Oke, dan. Kalau bantuan pupuk pernah Pak subsidi mungkin Pak, subsidi pupuk. Ada kesulitan Pak nyari pupuk apa gimana? Dan, cuma dibatasi mantan. Oh, ada pembatasan. Pembatasan sekian hari. Sementara Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Klungkung, Ide Bagus Juanida, mengaku sudah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi hama dan virus yang dialami petani. Namun karena faktor alam, hama tidak bisa diberantas dengan cepat. Sementara terkait pupuk bersubsidi, petani dijatah sesuai dengan subak mereka masing-masing. Dan untuk mendapatkan pupuk, petani wajib memiliki kartu tani yang sudah diberikan oleh pemerintah pusat. Sekarang subsidi pupuk untuk tahun 2001, arahan terakhir dari pusat kita memang pakai kartu tani. Kartu tani. Dan kita Klungkung sudah mempersiapkan untuk sarana realisasi distribusi pupuk subsidi ini lewat kartu tani. Cuman pusat masih belum juga memberikan kepastian terkait dengan sejauh mana pemberlakuan kartu tani ini. Dan informasi sementara ini dari sisi kuantitas kalau kita bandingkan dengan tahun lalu mungkin tidak terlalu berubah, tapi justru ada kenaikan harga sedikit di harga pupuk bersubsidi ini. Jadi itu juga sesuatu yang membuat kami harus berpikir panjang juga, karena bagaimanapun sekecil apapun peningkatan harga itu, petani itu pasti merasakan. Karena hama dan virus pada cabai inilah, saat ini harga cabai di pasaran ikut terus terdongkrak naik. Terlebih di tengah musim panen cabai dari bulan Desember lalu. Sementara itu, harga cabai di tingkat petani saat ini mencapai Rp65.000 per kilogramnya. Budi Krista, Kompas Dewata.